Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du, teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin teman-teman ini kemarin ada yang apa yang bertanya e, imbox kok dijadikan legitimasi bahwasannya e, Abdul Malik tidak punya keturunan kan ya pada konten yang tentang Nakoba Ashraf Al-Kubro vs Nakoba Ashraf Irak itu kan saya menampilkan bahwasanya ada orang Palembang itu bertanya apakah Kesultanan Palembang itu sajid maka jawaban daripada Syekh Habib Ali Din Asgab itu mengatakan bukanlah bukan kan gitu hanya bangsawan saja jadi mereka itu bangsawan bukan Habib misalnya padahal ya ada sebagian tulisan kan disebutkan bahwasanya menurut uh, tulisan Kiai Fakih siapa itu mengatakan bahwasanya masih keturunan Sunan kan gitu ya tapi menurut beliau ini mereka itu hanya seorang bangsawan bukan sayyid artinya di situ di ditanya jawab itu beliau mengatakan Abdul Malik tidak punya keturunan artinya wali songo itu bukan dari jalur Abdul Malik kan begitu atau yang menyambungkan ke Abdul Malik bin Alwi amil faqih itu kan bukan ahli nasab tetapi sejarah ahli sejarah sehingga eh, beliau mengatakan tidak punya keturunan itu ya yang di di konten tentang Nakoba Ashraf Al Kubro vs Nakoba Ashraf Irak dan ternyata memang sikap daripada Nakoba Asraf Irak Asraf Al Kubro ini memang sudah jelas seperti itu mengatakan bahwasannya Abdul Malik Azmat Khan itu terputus tidak punya keturunan dan orang yang sekarang mengaku sebagai Azmat Khan nyambung kepada Abdul Malik bin Alwi ini itu tertolak. Nah buktinya ini coba saya lampirkan sk keterangan atau surat keterangan mengenai ketertolakan orang-orang yang mengaku sebagai Azmat han nyambung kepada oh. alwi Ami, kepada abdul malik bin alwi nah ini coba diperhatikan saya lampirkan di situ teman-teman Naqabatul ashraf al kubro lembaga pemeliharaan penelitian sejarah dan silsilah alawijin surat keterangan kepada yang terhormat segenap keluarga Alawiyin di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa masyarakat dan khususnya dari kalangan keluarga Alawiyin perihal keabsahan daripada nasab keluarga Azmat Khan yang mana keluarga tersebut menyatakan sisilah mereka Azmat Khan tersambung hingga Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amil Fagi bin Muhammad Sahib Marbad dengan ini lembaga peneliti sejarah dan silsilah keluarga Alawiyin Naqabatul Ashraf Al-Kubro ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kepeduliannya terhadap kemurnian nasab keturunan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang selama ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hal tersebut mereka lakukan hanya untuk kepentingan beberapa kelompok maupun pribadi. Adapun perihal keabsahan nasab, keluarga Azmat Khan tersebut, di atas, dapat kami sampaikan bahwa lembaga kami hingga saat ini tidak mempunyai catatan nasab, dan keluarga tersebut dan nasab mereka tertolak dikarenakan adanya tidak adanya data otentik dari ahli nasab terdahulu. Demikian surat penjelasan ini kami sampaikan atas kepedulian dan juga perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan mohon maklum adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jakarta 10 April 2018 Al-Habib Ali Zainal Abidin Segaf Assegaf Naqabatul Ashraf Al-Kubro Jakarta Nah ini buktinya Artinya Azmat Han itu tertolak Karena Azmat Han tidak punya keturunan Abdul Malik bin Alwi Amil Fagi Tidak punya keturunan dan orang yang mengaku sebagai Aswad Han oleh Nakobatul Ashraf al Kubro ini ditolak. Alasannya kenapa? Jelas alasannya. Karena tidak ada data otentik dari ahli nasab terdahulu. Artinya para ahli nasab ini nggak mencatat. Abdul Malik ini punya keturunan sampai ke Wali Songo jelas berarti Wali Songo memang bukan keturunan Abdul Malik. Kenapa hanya versi sejarahnya mengatakan Abdul Malik turun kepada Wali Songo? Sebagaimana di video beliau ketika ada tamu dari Jepang itu kan mengatakan Wali Songo ada jalur ini kan gitu ya. Terus uh, Ahli Nasab hanya sampai sini kan begitu mengatakan. Lalu siapa yang menyambungkan Wali Songo kepada Abdul Malik? Ahli sejarah. Ya, artinya kitab-kitab baru yang mencatat tentang Wali Songo nyambung kepada Abdul Malik itu hanya kitab sejarah termasuk Syamsudzahira. Itu kan mencatat jus satunya kan mencatat para para keluarga Bahlawi. Nah, juz duanya itu mencatat keluarga Wali Songo itu nggak dianggap oleh beliau. Kenapa? Karena kitab itu tidak 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 sambung dari masa ke masa sejak zaman. Mungkin gini. Jadi mungkin dari masa ke masa sejak zamannya Abdul Malik tidak ada ahli nasab yang mencatat keturunannya sampai ke para wali Songo ini. Mungkin seperti itu. Ya. Tidak ada bukti otentik yang sambung tentang keterangan Wali Songo sebagai keturunan Abdul Malik Azmat Han. Sehingga jelas nah kau betul asyuf al menolak wali songo sebagai keturunan asmat han gitu ya ya kalau sikap daripada rubito alawiyah al sama tidak mengatakan tidak punya catatan tentang keturunan wali songo ini tetapi di video yang beredar Robito Alawiyah al mengatakan wali songo itu rancu jadi jelas ya yang namanya rancu otomatis ya Uh, mereka juga nggak mencatat ini, keturunan ini. Saya kira seperti itu, teman ya. Uh, video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi